tuh sah-sah aja sih pemerintah bikin aturan itu, karena itu kan termasuk perjuangannya pemerintah ya. Kalau misalkan kita berjuangnya ya mencoba mentaati dan tetap prokes, kalaupun kita memang kepingin mudik ya mudik aja, pasti ada jalannya. Terus ya tetap prokes aja sih, kayak nurut nurut aja. Cuman kalau misalkan emang nggak masuk di logika ya udah. Ini gue memperpendapat terkait peraturan pemerintah yang melarang masyarakat mudik saat Natal dan Tahun Baru. Dengan peraturan itu gue setuju. Walaupun sejujurnya gue itu kurang setuju sih. Karena apa? Karena gue pribadi juga mau pulang kampung. Gue pribadi juga rindu untuk ke kampung halaman. Tetapi mengingat untuk kebaikan bersama, kebaikan keluarga, kebaiknya kita mengikuti peraturan pemerintah yang ada untuk nggak mudik dulu, ditahan dulu. Semoga di tahun 2022 nanti pandemi dari hari ke hari kian membaik, sampai akhirnya kita pun boleh mudik, kita pun boleh kembali ke kampung halaman. Kalau saran aku untuk pemerintah sama masyarakat terkait sama media yang gelombang 3 COVID itu, nggak usah melebih-lebihkan. Atau kalau misalkan nggak tahu kebenarannya, ya udah mending diem aja gitu. Atau kita juga tetap prokes kan, kayak udah terbiasa kayak gitu. Itu aja sih. Makasih. Semoga pemerintah juga dapat menerapkan berbagai rencana-rencana untuk mengantisipasi di kemudian hari saat Natal dan Tahun Baru jika ada masyarakat yang tetap nekat untuk pulang kampung. Sekian dari saya, terima kasih.